السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. رب اشرح لي صدري، wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wayassirli amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempena dengan dekatnya Ramadan ini, saya nak langkau jauh sikit, kita masuk sembahyang tarawih, boleh tak? Kita masuk tajuk sembahyang tarawih. Kalau kitab saya ni 308. Tuan-tuan mungkin lain sikit. Dia belakang sekali rasanya. Ada. Dia dekat-dekat dengan sembahyang gerhana apa semua tu. Ada tak? 285. 285. Ha, kalau kitab tuan-tuan tu 285. Baik, jadi malam ni kita baca sikit tentang sembahyang tarawih berdasarkan fiqh minhaji. Fikman Haji, dan nanti kalau sempat kita sentuh sikitlah beberapa perkara dalam mazhab Syafi'i dalam masalah puasa. Baik, pengenalan. Sembahyang tarawih disyariatkan khusus dalam bulan Ramadan dan sunat didirikan secara berjamaah, serta sah jika didirikan secara individu. Baik, sembahyang tarawih ni dia kata dia ada bulan Ramadan je, bulan puasa je hak ada tarawih. Jadi tuan-tuan jangan nak mandai-mandai duduk Syaban ni tarawih dah. Jangan. Tuan-tuan buat tarawih bulan Syaban, bulan Rejab, bulan Muharram, berat. Yang tu problem. Tarawih dia ada bulan Ramadan sahaja. Tarawih ni nama dia tu, dia sama dengan qiyam Ramadan. Dia lebih kurang, cerita dia sama, lebih kurang dengan qiyam Ramadan. Cuma dia ada, bila sebut qiyam Ramadan, kita faham qiyam Ramadan maknanya qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Qiyam Ramadan yang kita fahamnya qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Tapi dia ada beberapa perbezaan. Walaupun tarawih, nama dia qiyam Ramadan, dia nama dia qiyamul lail dalam bulan Ramadan, tapi dia ada beberapa perbezaan yang ketara, yang tuan-tuan kena tahu benda ni. Walaupun dia ada banyak persamaan dengan qiyam pada bulan lain di luar daripada Ramadan. Baik. Secara umumnya kita kata dia sama sebab dia adalah qiyam yang kita kata qiyamul lail. Waktu qiyamul lail kita dah mengaji dah sebelum ni. Waktu qiyamul lail antara waktu isyak sampai subuh. Di antara dua tu, isyak sampai subuh, tuan-tuan nak qiyamul lail silakan. Walaupun belum tidur lagi.
Jadi qiyam Ramadan, tarawih pun macam tu juga. Dia lepas isyak sampai subuh. Cuma soalan sekarang ni ialah, bila kita nak pergi lebih terperinci, lebih mendalam, apa maksud lepas isyak? Apa maksud lepas isyak? Adakah maksud lepas isyak ialah selepas masuknya waktu isyak ataupun selepas kita sembahyang isyak? Dua tu dia ada beza. Dua tu dia ada beza. Yang pertama, antara isyak sampai sebelum subuh, maknanya wajib, bukan wajib, maknanya sembahyang qiyam, qiyamul lail ataupun qiyam Ramadan. Kalau luar Ramadan, qiyamul lail. Kalau dalam Ramadan, kita panggil qiyam Ramadan ataupun tarawih. Maknanya ialah kita mesti sembahyang dalam waktu isyak sebelum masuk waktu subuh. Itu hak pertama. Itu yang pertama. Mana kalau tuan-tuan ikut pendapat yang pertama, tuan-tuan tak boleh sembahyang tarawih, tak boleh qiyam Ramadan dalam waktu maghrib. Faham tak? Tak boleh qiyam Ramadan atau tarawih dalam waktu maghrib, walaupun tuan-tuan dah sudah sembahyang isyak. Macam mana kita dah sembahyang isyak tapi masih dalam waktu maghrib? Bila kita jamak. Kan? Bila kita jamak. Jamak ni tak kira lah jamak apa, tapi biasanya dalam masyarakat kita yang duk berlaku kat kita, kita pergi Kuala Lumpur. Kita pergi Johor, musafir, perjalanan yang jauh, lebih dua marhalah. Kita pun sampai rumah anak kita. Sampai rumah anak kita, kita jamak siap-siap. Kita buat jamak takdim. Kita buat jamak takdim. Bila kita buat jamak takdim, makna kita sembahyang maghrib dengan isyak dalam waktu maghrib. Dah sembahyang pukul 8, dah siap dah. Kan? Dah siap dah sembahyang isyak. Tak kira lah tuan-tuan qasar ke, tamam ke, tak kira. Apa ni, isyak tu, 2 rakaat ke 4 rakaat, tapi nak ceritanya, dah jamak. Pukul 8, 8 waktu maghrib. Kalau ikut pendapat yang pertama tadi, tak boleh. Sebab dia mesti waktu isyak dan sebelum waktu subuh. Pendapat yang kedua, mensyaratkan ialah selepas solat isyak, walaupun belum masuk isyak lagi. Kan? Jadi kalau tuan-tuan tengok, ada orang dia sembahyang tarawih pukul 8. Walaupun belum lagi masuk isyak, itu adalah pendapat yang kedua yang kita boleh pakai. Ha. Tapi kita di Malaysia, kebanyakan kitanya berpegang kepada pendapat yang pertama. Walaupun kita dah sembahyang isyak, tapi selagi tak masuk waktu isyak, kita tak boleh sembahyang tarawih ataupun tak boleh qiyam Ramadan ataupun tak boleh lagi qiyamul lail. Kan? Dia kena waktu isyak. Itu antara beberapa pendapat yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Itu satu. Yang kedua, bila kita kata qiyam Ramadan, dia ada beza tak dengan qiyamul lail hak biasa di luar daripada Ramadan? Walaupun nampak macam sama, sembahyang dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, tapi soalannya dia ada beza tak? Jawapan dia ada sedikit perbezaan dari segi sembahyang berjamaah ataupun tidak berjamaah. Jumhur ulama berpendapat bahawa antara perbezaan yang ketara antara solat tarawih ataupun qiyam Ramadan dengan qiyam biasa hak di luar Ramadan ialah dari segi sembahyang berjamaah. Qiyamul lail di luar Ramadan, qiyamul lail di luar Ramadan sunat atau diutamakan kita sembahyang seorang-seorang. Walaupun boleh kita sembahyang berjamaah, boleh. Tapi hak sunatnya kita melazimkan diri kita bertahajud ataupun seumpamanya ketika kita qiyamul lail, kita buat qiyamul lail. Hak utamanya ataupun yang sangat dituntut ialah melakukannya bersendirian. Walaupun boleh secara berjemaah. Maknanya masjid kita nak buat program qiyamul lail. Bila? Belum masuk Ramadan nak buat sekali. Katalah bulan Syaban nak buat sekali. Berjemaah. Boleh. Cuma jangan dilazimi. Hak kena lazimnya apa dia? Semayang seorang-seorang.
Berbeza dengan tarawih. Berbeza dengan tarawih. Tarawih yang utamanya ialah solat berjamaah. Boleh bersendirian. Bila ditanya antara dua ni, hak mana lebih banyak pahala? Yang lebih banyak pahala, qiyam Ramadan ialah secara berjamaah. Ha, dia kontradik. Qiyam Ramadan dengan qiyam di luar Ramadan. Dia berbeza, dua tu. Walaupun dia ada banyak persamaan. Baik. Dinamakan demikian. Balik pada kitab kita ni. Dia kata dinamakan demikian. Apa dia? Tarawih. Sebab apa dinamakan tarawih? Kerana mereka yang mendirikannya berehat setiap empat rakaat. Nama tarawih pasal apa? Kerana ada rehat setiap empat rakaat. Dinamakan juga dengan qiyam Ramadan, yakni sembahyang menghidupkan bulan Ramadan. Panggil tarawih pun boleh, panggil qiyam Ramadan pun boleh. Sebab tu kalau tuan tengok setengah-setengah masjid, dia kata tazkirah tarawih, tazkirah qiyam Ramadan. Samalah, benda sama kan. Kita nak buat sembahyang tarawih, nak buat sembahyang qiyam Ramadan, benda sama. Itu benda yang sama. Jadi kenapa nama tarawih? Sebab setiap empat rakaat tu dia ada rehat tengah-tengah. Kita tak buat straight, kita duduk relax. Tapi rehat ni tuan-tuan, jangan tuan-tuan pergi tengok TV pula kan. Mentang-mentang rehat, dia pergi buka TV, dia minum air tebu, dia pun habis kuih apa ni, kuih tiaw lah, apa mutabak, yang tu berat kan. Boleh ke? Boleh, bukan tak boleh kan. Boleh. Tetapi kita buat sembahyang ni kalau boleh kita nak lengkapkan berapa rakaat yang kita nak lengkapkan. Cuma dalam konteks suasana kita di Malaysia, kebanyakan tempat yang kata rehat tu dia tang selawat apa semua dia panjang sikit. Ha, yang itulah bezanya. Kan kalau tuan-tuan perhati tengok imam kat depan, bila dia selawat tu dia panjang sikit, doa tu dia panjang sikit. Ha, itulah yang biasa yang jadi amalan di kebanyakan masjid dalam negara kita. Baik. Jadi, tapi kalau katalah tuan-tuan sembahyang seorang-seorang ataupun sembahyang di rumah, kita sendiri jadi imam kepada ahli keluarga kita. Kita sembahyang, kita rasa dah rehat, kita rehat sat. Ada lagu tu. Sebab tu nama dia tarawih. Tarawih dia dikenali kemudian. Nama tarawih tu kemudian. Zaman Nabi dia tak dikenali dengan nama tarawih, dan tuan-tuan pun tahu Nabi hidup hanya sebentar dan tak sempat untuk sembahyang tarawih hak betul-betul hak macam kita duk buat sekarang ni. Hak kita duk buat sekarang ni adalah ijtihad Umar Al-Khattab. Ijtihad Umar Al-Khattab. Baik. Berapa rakaat? Dalam kitab kita dia kata ada 20 rakaat. Nah, kita di Malaysia, kebanyakan masjid di Malaysia buat 20 rakaat, dan di Masjidil Haram pun, di Mekah pun buat 20 rakaat. Didirikan setiap 2 rakaat dengan satu salam. Boleh tak? 4 rakaat. Ah, sat lagi kita cerita. 2 rakaat, 1 salam. Kena ingat. 2 rakaat, 1 salam. Waktunya, kalau tuan-tuan tengok tu, waktunya di antara sembahyang Isyak dan sembahyang Subuh dan sebelum sembahyang Witir. Jadi bila tuan-tuan tengok waktunya antara sembahyang Isyak dan sembahyang Subuh, tuan-tuan kena ingat hak saya cerita tadi. Ada 2 pendapat. Maksud antara sembahyang Isyak dengan sembahyang Subuh, ada 2 pendapat hak saya cerita tadi. Baik. Adakah mesti buat 20 rakaat baru sah tarawih? Jawapannya tidak. Tarawih sah walaupun tuan-tuan buat hak paling sikit, yakni 2 rakaat. Cuma nak sempurnanya 20 bagi siapa yang berpegang kepada pendapat 20, siapa yang pegang 8-8 dan sebagainya. Kalau buat 2 boleh ke? Boleh. Mana tuan-tuan buat 2 lepas tu rasa malas nak teruskan. Rasa malas nak teruskan, dapat dah pahala yang 2 tadi? Dapat. Cuma masjid ni jangan buatlah. Kan? Nak buat tu buat sendiri-sendiri. Jangan pula mentang-mentang hang jadi imam ke jadi pengurusi masjid, kita nak buat tajdid. Nak buat pembaharuan kat masjid kita. Apa dia? Tarawih 2 rakaat je. Kan? Anak karyah sini kita minta pakat main ramai-ramai, kita sedia mutabak apa semua. Yang penting pakat main ramai-ramai, kita buat 2 rakaat. Jangan buat lagu tu. Tuan-tuan buat lagu tu nyanyi kat saya. Kan? Soalannya boleh ke? Boleh. Ha. Cuma untuk buat program rasmi, maknanya hak masjid anjur, kena buat 20 atau 8. Kan? 20 ataupun 8. Nak buat lagi banyak boleh. Tapi itu yang biasa dalam masyarakat kita. 2 ni
4, 6, dia dua-dua lah, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, itu terpulang kepada individu, terpulang kepada individu. Baik, jadi yang penting sembahyang dia adalah dua-dua, sebagaimana qiyamul lail, sebagaimana qiyamul lail. Maknanya katalah tuan-tuan lepas dua rakaat, tuan-tuan nak pergi ambil anak, kan, nak pergi ambil anak dekat stesen bas, boleh ke tak boleh? Boleh pergi ambil anak. Lepas tu dah balik kat rumah, dah pukul 10 lebih, rasa malas dah nak tidur, nak sembahyang subuh pagi esok, maka hak dua rakaat tadi sah, 4 rakaat tadi sah, 6 rakaat tadi sah. Lepas tu dia kata, jikalau didirikan 4 rakaat sekaligus, ha, ni saya sebut tadi, kalau buat 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam, macam sembahyang insya', kan, 4 rakaat sekaligus 1 salam, tidak sah, tak boleh, tidak sah. Pasal apa tidak sah? Kerana bertentangan dengan apa yang disyariatkan. Ibadat ni tuan-tuan, hukum dia apa? Ibadat ni al-aslu fil ibadat, asal dalam ibadat ialah at-tahrim atau at-tauqif. Kita tak boleh buat ibadat, tak boleh memandai-mandai nak buat 4, 1 salam ke apa, tak boleh, reka-reka sendiri tak boleh. Dia kena ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada contoh daripada Nabi, tak ada naus, maka kita jangan nak memandai-mandai nak buat macam tu, tak boleh. Ha, macam witir, kan? Ha, witir dia ada macam-macam. Apa dia? Witir 3 rakaat. Macam mana 3 rakaat? Buat 2 dulu, bagi salam. Lepas tu buat 1 rakaat, lepas tu bagi salam. Tu satu. Satu lagi 3 straight. 3 straight, kan? Tapi beza dia, 3 straight ni rakaat kedua tak ada tahiyat. Tak ada tahiyat. Supaya dibezakan witir 3 rakaat dengan solat maghrib. Nabi tak bagi sama. Nabi tak bagi kita buat bagi sama antara sembahyang sunat witir 3 rakaat straight dengan sembahyang maghrib. Maka siapa nak buat witir 3 rakaat straight, dia kena buang tahiyat hak tengah-tengah. Jadi rakaat pertama tak ada tahiyat, rakaat kedua tak ada tahiyat, rakaat ketiga baru ada tahiyat. Ha, jadi sekali-sekala buatlah, buatlah macam nampak kelas sikit. Kan nampak kelas lagi orang tengok. Oh, mak sembahyang apa ni mak? Kan? Tahiyat tak ada yang kedua ni. Ha, kata ni ha, hang tak mengaji, kata, main mengaji dengan mak, kan. Ha, bagi tahu, ajar dekat anak. Kata maghrib, maghrib. Apa ni? Witir yang Nabi ajarnya kalau nak buat 3 rakaat sekaligus kena buang tahiyat hak tengah-tengah. Itu antara cara dia. Kita nak memandai-mandai itu tak boleh. Itu ibadat dia macam tu. Baik. Maka siapa yang buat 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam, tarawih dia tidak sah. Ha, jangan nak buat. Ni mentang-mentang nak ekspres. Tak? Dahlah Fatihah baca straight. Kan? Fatihah baca straight. Patut ayat lazim, duk baca kuliah dengan kuhuallah je. Kan? Lepas tu nak lagi straight 4 rakaat pula. Kan? 4 rakaat. Lepas tu buang pula tahiyat tengah-tengah. Konon-konon nak buat macam witir. Witir 3 rakaat buang tahiyat, dia pun 4 rakaat buang tahiyat juga. Jangan. Ha, kitab kita ni dia kata tidak sah buat macam tu, sebab ibadat kita tak boleh nak reka-reka. Ha, ibadat kita kena ikut bulat-bulat sebagaimana yang Nabi ajar kepada kita. Lepas tu dia kata oleh itu ketika berniat, mestilah ditentukan 2 rakaat sembahyang tarawih dan qiyam Ramadan, dan tidak sah jika dengan niat sembahyang sunat mutlak. Maksud tidak sah ni apa dia? Maksudnya tuan-tuan tak dapat sembahyang tarawih. Kalau tuan-tuan memang niat sembahyang sunat mutlak, dapat sunat mutlak. Tuan-tuan niat sunat mutlak, dapat sunat mutlak. Kan? Jadi nak dapat sembahyang qiyam Ramadan, niat dia qiyam Ramadan ataupun niat tarawih. Jadi siapa-siapa niat, dia dapat sebagaimana yang dia niat. Kalau dia niat sembahyang fardu, sembahyang fardu. Dia niat sembahyang qada, sembahyang qada, kan? Kalau dia niat sembahyang sunat, sembahyang sunat. Katalah kita nak qada sembahyang, sebab zaman muda-muda dulu tak sembahyang, kan? Jumhur ulama, kan, 4-4 mazhab, qaul mu'tamad, 4-4 mazhab kata
siapa yang sengaja tinggal semayang dia, dia wajib qada. Kan? Kecuali ada beberapa pendapat sebahagian ulama yang kata tak wajib qada. Katalah tuan-tuan berpegang kepada pendapat jumhur ulama yang kata wajib qada. Orang lain semayang apa? Tarawih. Orang lain semayang tarawih. Berapa rakaat? Tak kiralah 8 atau 20. Kita ambil peluang masa tu sembahyang qada. Kan sembahyang qada. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kan? Kita berjemaah dengan imam yang sembahyang tarawih. Kita sembahyang apa? Subuh contohnya. Dua rakaat yang imam sembahyang tarawih, kita pun qada sembahyang subuh kita. Boleh. Cuma rakaat kedua janganlah baca kunut pula. Kan? Ni imam pergi sujud, kita Allahumma dini fi man hada. Jangan. Kita ikut imam. Jadi imam tak baca kunut, kita tak baca kunut sebab imam sembahyang tarawih. Kita qada sembahyang subuh, jadi kita tiadakan kunut. Kita qada maghrib berimamkan dengan imam sembahyang tarawih. Tambah satu rakaat. Ah lagu tu. Kan? Tambah satu rakaat. Imam bagi salam. Habis dua rakaat tarawih, kita pun sambung satu rakaat sebab kita buat maghrib. Kita qada maghrib kita dah 5 tahun kita tak pernah sembahyang contohnya. Ataupun tuan-tuan sembahyang Isyak. Imam sembahyang dua rakaat, kita sembahyang dua, tambah lagi dua. Ah itu bagi siapa yang nak qada. Siapa yang nak qada sembahyang dia yang pernah dia tinggal sebelum ni. Ataupun sebab masa dia ada masalah yang tertentu, dia kena qada contohnya. Itu antara cara-cara lah kalau tuan-tuan nak qada sembahyang pada ketika-ketika yang tertentu. Jadi nak sembahyang tarawih, dia kena niat tarawih ataupun qiyam Ramadan. Baik. Sidang hadirin mukminin, dalil disyariatkan. Yang ni saya nak baca sekali lalu je sebab yang ni saya rasa kita dah berulang kali kita dah cerita. Baik, hadis ni hadis muttafaqun alaih, maknanya hadis dalam sahih Bukhari dalam dan juga sahih Imam Muslim. Nabi kata, Nabi bersabda, man qama Ramadan, siapa-siapa yang qama ni diri kan, mendirikan Ramadan. Maksud mendirikan Ramadan ialah sesiapa yang menghidupkan Ramadan. Macam qiyamul lail lah, berdiri malam, mendirikan malam. Maksud dia menghidupkan malam, kan? Menghidupkan malam dengan ibadat. Qiyam Ramadan makna menghidupkan Ramadan dengan ibadat. Jadi qama tu berdiri tu, maksudnya mendirikan itu ialah menghidupkan dengan ibadat. Memenuhi, menghiasi Ramadan itu dengan ibadat. Sesiapa yang menghidupkan Ramadan, man qama Ramadan imanan, dengan penuh keimanan wahtisaba, dan dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah akan mengampunkan dosa dia, dia akan diampunkan oleh Allah segala dosanya yang lampau. Jadi kita nak pastikan Ramadan kita kali ni tuan-tuan lebih baik daripada Ramadan hak dulu-dulu. Kita nak pastikan Ramadan kita kali ni tidak diperdaya oleh iblis. Tidak digoda oleh syaitan. Macam mana dia punya yardstick? Kayu pengukur dia macam mana? Kita nak ukur macam mana? Kayu ukurnya ialah bagi orang yang selamat daripada iblis, yang selamat daripada syaitan, dia habis Ramadan tu, dia melepasi Ramadan, dosa dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia melepasi Ramadan, dosa dia tidak diampunkan oleh Allah, lebih malang daripada itu, bertambah dosa dia, maka dia orang yang diperdayakan oleh syaitan. Kita tak mau yang tu. Jadi dosa kita sendiri, kesalahan kita sendiri, kita kena tahu. Kita kena check diri kita, adakah kita ni Allah Ta'ala ampun ke tak ampun dosa. Oh, ustaz, macam mana nak tahu? Kan? Macam mana nak tahu? Kalau dosa ni macam minyak kereta, tak apa, nampak meter. Kan? Nampak meter tu, meter naik ke meter turun kat bawah ke, ada lampu. Dosa ni macam mana nak tahu?
Kan? Macam mana kita nak tahu? Tuan-tuan sekalian, dosa ni betul, dia bukan macam minyak kereta, dia ada lampu, dia ada jarum. Tapi kita tahu tak perbuatan yang yang mana kalau kita buat dia jadi dosa? Tahu tak? Kita tahu. Kita tahu perbuatan kalau kita buat benda tu dia berdosa. Kita tahu. Apa dia? Masuk Ramadan, yang perangai kita yang duk suka, duk himpit perempuan, duk rambut, duk pegang apa semua dekat pasar malam, duk ada lagi perangai tu, tu. Maknanya engkau masuk Ramadan, engkau serupa je dengan sebelum Ramadan, lepas Ramadan perangai serupa. Bila perangai lagu tu, tuan-tuan, maknanya kita tak tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Keadaan kita tidak lebih baik daripada sebelum ini. Serupa je, malah lebih teruk daripada itu. Sayang. Kalau meniaga, duk tipu orang. Kan? Kalau cakap, tak ada kerja lain nak bagi gelaran buruk dekat orang. Nak menyakitkan hati orang. Kalau bergaduh, tak ada kerja lain nak memanjangkan perbalahan. Dan sebagainya. Benda-benda dosa yang kita tahu tak? Benda-benda dosa. Tak kita tahu. Maka kalau lagu tu perangai kita, itu antara tanda-tanda yang jelas menunjukkan betapa jauhnya kita daripada maghfirah. Na'udzubillah. Bulan puasa, duk tengok cerita orang putih pakai bikini. Oh, berat. Berat. Kan? Anak lalu tengok ayah. Bulan puasa ni. Anak pula tegur ayah. Oh, berat. Jadi, kena adalah perubahan. Kalau kita di luar Ramadan ada certain kita kata attitude, perangai kita, akhlak, sikap kita. Yang kita tahu benda tu benda tak elok. Maka hak eloknya tuan-tuan masuk Ramadan berubah. Berubah. Mana benda yang Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala larang, kita tinggal. Ini semua tanda-tanda yang menjurus kepada maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sidang hadirin mukminin, yang kedua itu hadis yang kedua, juga hadis muttafaqun alaih. Bila muttafaqun alaih, mana hadis yang paling kuat. Antara yang paling kuat, kesahihan dia, ranking dia tu dia yang duduk ke atas. Baik. Hadis ni hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata pada satu malam Nabi sembahyang di masjid. Lalu orang ramai mengikuti sembahyang Nabi. Orang ramai tengok Nabi sembahyang, dia pun pergilah sembahyang kat masjid. Pada keesokannya Nabi juga keluar sembahyang lagi sekali, dan orang yang ikut Nabi sembahyang semakin ramai. Jadi manusia, sahabat-sahabat berkumpul makin ramai berbanding dengan malam sebelum itu. Kemudian malam ketiga atau keempat berhimpun lagi sebab nak tunggu Nabi keluar sembahyang bersama-sama dengan mereka, tapi dia orang tunggu Nabi tak keluar. Nabi tak keluar pada malam ketiga atau malam keempat. Bila tiba waktu pagi, Nabi bagi tahu kepada sahabat, Nabi bersabda kepada mereka, "Aku melihat apa yang telah kamu lakukan." Mana Nabi tahu sahabat-sahabat duk tunggu Nabi keluar pada malam ketiga atau malam keempat. Dia kata, Nabi kata, Nabi beritahu alasan pasal apa. Nabi kata, tidak ada yang menghalang aku keluar bersembahyang bersama kamu semua, melainkan kerana aku bimbang sembahyang tersebut, yakni tarawih, akan difardukan ke atas kamu. Ini berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi Nabi itu dia bimbang kalau-kalau sembahyang itu jadi wajib. Dia bimbang kalau-kalau sembahyang itu jadi wajib. Baik, tuan-tuan sekalian, sebab apa Nabi bimbang sembahyang ni jadi wajib? Kalau tuan-tuan tahu hadis ni, peristiwa ni berlaku di hujung hayat Nabi. Di hujung hayat Nabi. Baik. Kita balik kisah cerita pasal historical background, latar belakang sejarah difardukan sembahyang ke atas kita. Dalam 2-3 minggu ni kan orang nak buat Isra' Mi'raj, kan? Sambutan Isra' dan Mi'raj. Apa ni? Masjid kita ada buat tak? Masjid kita ada? Ada. Okey. Adalah macam-macam lah cara buat sambutan tu. Kadang-kadang panggil ustaz ceramah dan sebagainya. Bila tu kita buat sambutan Isra' dan Mi'raj, biasanya ustaz ataupun penceramah dia akan cerita sejarah difardukan sembahyang. Hak Nabi ulang alik tu, cerita hak kata 50 rakaat. Baik. Bila sampai tang cerita tu, cerita difardukan sembahyang atas kita, biasanya penceramah atau pemandangan ustaz dia akan cerita, sebelum tu kita sembahyang macam mana? Sebelum ada sembahyang 5 waktu, sembahyang macam mana?
yakni sembahyang dua-dua rakaat. Sebahagian pendapat mengatakan bahawa qiyamul lail sebelum itu adalah wajib hukumnya. Qiyamul lail sebelum itu hukumnya wajib. Qiyamul lail ditukar menjadi sunat apabila digantikan dengan sembahyang fardu lima waktu. Nak tunjuk kepada tuan-tuan, pasal apa Nabi ni dia ada alasan kukuh untuk dia risau kalau-kalau qiyamul lail ini, qiyam Ramadan ini diwajibkan ke atas umat dia. Pasal dulu qiyam adalah wajib. Qiyam adalah pernah diwajibkan. Dia bimbang. Bila wajib jadi susah. Jadi susah. Susah tak tuan-tuan semayang? Ha, kita tak susah lah. Kita semua lebay-lebay ni okey lah. Lebay semua kan. Lebay pun susah juga. Saya tak kata ke orang tuan-tuan, saya sendiri pun kalau semayang isyak, tunggu lewat Allah. Kan? Ha, tu yang senangnya semayang siap-siap awak apa masuk waktu semayang cepat-cepat. Senang. Bila ujung ni tak kira lah semayang apa, Zuhur ke Asar ke Maghrib ya, pendek je. Apa ni isyak, bila semayang ujung-ujung tambah-tambah insya, kan? Pukul 12 baru nak semayang. Kita masa itulah kita nak tidur. Berat-berat. Jadi kalau wajib pula qiyam, qiyam mulai wajib pula lagi teruk. Kan? Lagi teruk. Jadi Nabi ada asas. Sebab dulu pernah diwajibkan. Maka Nabi dia bimbang. Kalau-kalau benda yang pernah diwajibkan sebelum ini, jadi wajib pula. Kan? Diwajibkan kemudian. Maka itu antara asas kebimbangan Nabi. Itu mengikut sebahagian pendapat di kalangan para fuqaha berkenaan dengan sejarah disyariatkan sembahyang ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin mukminin, kemudian hadis yang ketiga itu kita baca secara ringkas tuan-tuan sekalian, hadis Bukhari. Dia kata apa ni? Abdurrahman bin Abdul Qari dia kata dia keluar bersama-sama dengan Umar Khattab pergi ke masjid dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba dia dapati orang ramai sembahyang dalam keadaan kumpulan yang ramai, yang banyak serta bertaburan. Ada yang sembahyang individu, seorang-seorang, dan ada yang berjamaah yang tidak melebihi 10 orang. Tak ramailah, kan? Tak ramai. Lalu Umar berkata, aku berpendapat adalah baik jikalau aku himpunkan mereka dalam satu kumpulan yang diketuai oleh seorang qari. Qari makna imam. Kemudian dia berusaha mengumpulkan mereka dengan dijadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Jadi Ubay bin Ka'ab jadi imam masa itu. Lalu Abdul Rahman cerita lagi, kemudian aku keluar bersamanya pada malam yang lain. Ketika itu orang ramai sembahyang dalam satu jemaah dengan imam mereka. Umar berkata, alangkah eloknya bid'ah yang dilakukan ini, sedangkan sembahyang yang tidak mereka lakukan kerana tidur, yakni sembahyang pada akhir malam, itu adalah lebih afdal daripada sembahyang yang mereka lakukan pada awal malam. Ketika itu orang ramai mendirikannya pada awal malam. Jadi perkataan bid'ah ialah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelum ini. Jadi bid'ah makna benda baru yang tak pernah dilakukan sebelum ini. Ia dianggap baik dan disyariatkan jikalau menepati hukum syarak dan termasuk dalam perkara yang dipandang baik oleh syarak, bukan dipandang baik oleh masyarakat. Kan bid'ah ni bila disebut bid'ah yang kalau satu istilah tu dia kata bid'ah hasanah. Tapi bid'ah hasanah itu ada perbincangan tentang apa maksud bid'ah hasanah. Adakah dia merujuk kepada ibadah atau dia merujuk kepada muamalat kehidupan seharian? Ataupun satu lagi, kalau ya, satu istilah dia panggil bid'ah mahmudah dengan bid'ah mazmumah. Bid'ah yang terpuji, mahmudah. Bid'ah yang terpuji dengan bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Baik. Maka dia kata di sini, kita sambung balik, dia kata apabila dipandang baik oleh syarak, dipandang baik oleh syarak, bukan dipandang baik oleh manusia. Kita yang problemnya bila kita berbincang tentang bid'ah, kadang-kadang kita guna istilah dipandang baik itu oleh manusia, oleh masyarakat. Yang ni tak kena. Dia kena dipandang baik oleh hukum syarak. Maksudnya dia sesuai dengan hukum syarak, bukannya sesuai mengikut majoriti manusia ataupun kehendak masyarakat. Baik, dia kata dianggap tercela dan dia dianggap tercela
serta ditolak jikalau berlawanan dengan syarak dan termasuk dalam perkara yang dipandang buruk oleh syarak. Sekiranya perkara tersebut tidak berlawanan dengan syarak dan tiada dalil syarak yang menyebut mengenainya, maka hukumnya adalah harus. Maka kitab kita ni disebut dia bawa riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, yakni mereka mendirikan tarawih pada zaman Umar Khattab pada bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Sebab tu majoriti masyarakat kita buat 20 rakaat berdasarkan kepada riwayat-riwayat seperti ini. Begitu juga Imam Malik dalam Muwatta dia ada kata pada zaman Umar, orang ramai pada zaman Umar mendirikan sembahyang tarawih pada bulan Ramadan dengan 23 rakaat. 23 maknanya ada tambahan 3. 3 tu adalah witir. Kan? 3 tu adalah witir. Mana dua, kita sebut 20 pun boleh, sebut 23 pun boleh, tapi merujuk kepada bilangan yang sama. 3 tu tambah dengan witir. Baik. Al-Baihaqi telah menyelaraskan kedua-dua riwayat itu dengan menyatakan bahawa 3 rakaat tambahan dalam riwayat Imam Malik adalah sembahyang witir. Itu maksud dia. Yang kata tambah 3 tu sebab tambahan 3 witir. Boleh tak kita buat 1 witir? Boleh? Kan? 1 witir boleh? Tak buat langsung? Benda sunat kan, bukan sekadar witir. Tarawih tak buat pun tak apa, bukan berdosa pun. Boleh tak bulan Ramadan ni anak main ni tak payah buat? Boleh, tak jadi masalah. Cuma masalah bukanlah tak ada masalah, cuma masalah kita tak ada pahala. Kita duk sibuk nak kumpul pahala untuk alam barzakh kita, untuk alam akhirat, alam mahsyar ni kan. Tiba-tiba kita kata tak apa, dah benda sunat. Bukan berdosa pun. Memanglah tak berdosa. Kan? Sebagaimana kita hari ni duk kumpul duit. Kan? EPF tuan-tuan ada berapa? Kan? Duk kumpul duit. Sokso. Pasal apa masuk sokso? Kan? Pasal apa ambil takaful? Begitu begini. Pasal apa? Pasal takut-takut ada time kita perlu. Ha, nak kena, dah ada dah. Kan? Anak nak masuk sekolah, anak nak beli pakaian, begitu begini. Kita nak beli rumah, nak ganti kereta baru. Ada lagu tu. Akhirat tuan-tuan sekalian, konsep yang sama. Kita tak tahu alam barzakh tu macam mana tuan-tuan. Kan? Kalau atas dunia kita ada keperluan, duit ni benda yang sangat penting, akhirat pahala tu yang sangat penting. Atas dunia kita boleh tengok orang yang banyak duit senang hidup dia. Kan? Kita cerita dari konsep material ke benda duit. Tuan-tuan nak bercuti? Kan? Tuan-tuan nak bercuti. Kalau tuan-tuan tak ada duit, boleh tak bercuti dapat hotel mahal-mahal? Boleh? Saya minta maaf lah, saya bukanlah nak sebut siapa-siapa kan. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, orang apa jemput saya ceramah, dia bagi hotel tuan-tuan. Saya nak tidur pun rasa tak berapa selesa. Kan? Sebab tu saya kalau saya tahu satu tempat tu dia bagi hotel yang apa orang kata cadar tu tumpuk-tumpuk, tak tahu tumpuk-tumpuk. Cadar putih tapi tumpuk-tumpuk. Allah, kita pun lain kali bila dia orang jemput kita pergi, kita kata kita apa Syekh, saya ambil hotel sendirilah. Sebab kita bila kita nak tidur, kita nak cadar yang bersih. Kan? Kita nak sarung bantal yang bersih, nak tuala yang bersih. Tuala tu tuan dah sanggup tak share? Kalau hotel murah, kita tak tahu dia basuh macam mana. Kan? Orang masuk hotel ni pula kita tahulah macam-macam. Orang baik pun ada, orang jahat pun ada. Orang yang jaga kebersihan pun ada, orang teruk pun ada. Boleh tak saya cerita sikit? Tuan-tuan, saya lah sebelum ni, saya ingat hotel ni dia ada standard. Kan? Hotel mahal lah kita kata. Dia ada standard. Tapi hotel mahal pun, walaupun dia ada standard, tapi pekerja dia ikut ke tak ikut, kita tak tahu. Minta maaf lah saya sebut satu kan. Kettle, tuan-tuan tahu kettle? Kettle bahasa Melayu, ceret. Ceret air panas tu. Kadang-kadang orang yang duduk hotel ni, dia buang macam-macam dalam tu. Kalau dia sekadar buang apa ni, plastik gula-gula, dia buh dalam tu, plastik tisu dalam tu, okey lah. Ataupun dia buh tisu dalam tu, tahan lagi. Tapi tuan-tuan tahu tak, ada masa orang duduk hotel ni, dia pergi buang belon dalam tu. Tahu belon? Bukan belon anak. Belon ayah. Buang belon dalam tu. Lepas tu hak kawan pekerja ni, dia basuh macam mana kita tak tahu. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau ada orang buang benda lagu tu, tuan basuh macam mana?
Kalau saya tak pakai dah. Saya tak pakai dah. Kan? Pasal apa? Kita hygiene. Kebersihan tu kita jaga. Kita tak mau benda lagu tu. Tempat minum pun dia buang benda. Kan? Ha. Sebab tu hotel ni tuan-tuan, benda yang kita apa, kita jaga sangat. Jadi, tuan-tuan sekalian, saya nak cerita apa pergi hotel ni? Dia cerita apa? Pasal kebersihan ke tadi? Macam mana boleh cerita pasal hotel pula? Baik, jadi bila kita pergi hotel, tuan-tuan sekalian, bila duduk hotel yang apa kita kata, yang ada tumpuk apa semua ni, ni sangat tak cantik. Kan? Sangat tak cantik. Sebab dengan masalah kuman, penyakit, kita tak tahu. Sebab tu sedang hadir ini, kita kena jaga benda-benda macam ni. Saya nak ambil peluang sikit, tuan-tuan sekalian. Bila kita masuk Ramadan ni, dia ada beberapa perkara dalam mazhab Syafi'i yang saya rasa perlu saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Iaitu antaranya, orang kita kadang-kadang bila masuk Ramadan, dia macam ada kehak. Kan? Dia suka meludah. Dia suka meludah. Baik, dalam masalah ni dia ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang batasan yang mana kita kata benda tu, lendir ke kahak ke apa ke ludah ke apa yang duduk kat tekak kita tu, dia duduk kat mana? Kan? Dia duduk dekat mana? Maknanya kalau dia duduk bawah tu kita boleh telan. Kalau dia lebih tempat tu dia kita kena buang. Kita kena buang. Baik. Antaranya tuan-tuan sekalian ialah ada dua pendapat para ulama untuk menentukan takat mana yang kata dia tu dah keluar yang kita wajib buang tak boleh telan. Kalau telan dia batal puasa mengikut mazhab Syafi'i. Ada dua. Cara nak tentukan ialah makhraj. Ha dengan kha. Ha dengan kha. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dia kata tempat yang kata ditekak kita ni kalau sampai situ kita wajib buang. Bawah dia tak apa kita telan. Tapi kalau sampai dekat situ kita wajib buang. Yakni ha. Ha dia ke bawah sikit. Makhraj dia di ke bawah sikit. Jadi kalau tuan sebut ha, tuan kena rasa dekat mana? Tak payah ukur lah. Jangan pula ambil tali tip, tengok berapa sentimeter. Tak payah ukur. Tuan agak-agak, bila tuan sebut ha, dia ada dekat mana? Maka bila katalah kahak ke apa ke, lendir ke apa ke, dia sampai dekat ha tu, maka ketika itu ikut pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata wajib buang. Wajib buang. Tapi kalau di bawah daripada makhraj ha, maka dia kata tak wajib kita kita boleh telan. Boleh telan. Tapi kehak ni tuan-tuan telan lah. kalau betul-betul kehak lah. Kalau kehak kita tak telan. Kita buang. Kecuali hak tak boleh nak buang lah. Faham kan? Jadi hak mana kita boleh buang, kita buang. Sebab benda tu kotor. Kita tak maulah dia masuk dalam perut. Kita buang. Tapi nak ceritanya dari segi batal puasa dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi dia kata ha. Dia kata ha. Manakala ulama yang lain berpendapat bukan ha tapi kha. Kha di atas sikit. Bila tuan sebut kha dia ke atas, kan? Tuan boleh rasa kha dia ke atas ni, kan? Kha, kha, kan? Ha dia ke bawah. Maka pendapat Al-Imam An-Nawawi dia lebih syadid, dia lebih keras berbanding pendapat yang lain yang mengatakan bahawa tempat yang wajib kita buang itu adalah pada makhraj kha. Ha, jadi berdasarkan kepada mazhab Al-Imam Al-Syafi'i, tuan-tuan boleh tentukan sendiri ludah yang macam mana ataupun lendir ataupun kahak yang macam mana yang tuan-tuan telan tanpa menjejaskan puasa ataupun yang wajib kita buang dan dilarang untuk kita menelannya. Ya, jadi sidang hadir mukminin, saya minta maaf, saya berhenti setakat ini, saya ada satu program lain. Mudah-mudahan apa yang kita bincang tadi adalah satu perkara yang yang boleh memberi manfaat kepada kita. Dan yang saya sebut tadi, pendapat Al-Imam An-Nawawi itu adalah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan belajar mazhab Syafi'i, tuan-tuan dengar ada ustaz sebut ini pendapat Imam Nawawi,
biasanya bila sebut Imam Nawawi, itu adalah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kecuali dinyatakan sebaliknya. Manakala yang lain tu, saya rasa saya tak perlu ulang, ataupun tuan-tuan boleh minta ustaz-ustaz lain untuk memberi penjelasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala yang terbaik kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kebaikan, segala kebaikan di atas dunia ini dan segala kebaikan di hari akhirat. Waqina azaban nar. Dan kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala melindungi kita daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.